Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi dengan teman-teman blog. Kali ini tentang akuaponik. Awalnya tidak ada pikir untuk bikin akuaponik, hanya modul DFT saja. Kemudian modul nandunya, tapi juga rasanya kurang mali mengisi airnya ya, soalnya agak susah. Jadi saya coba untuk membuat tandon itu dari terpal. Akhirnya awalnya sih tandon biasa, kemudian dikasihkan jadi deh terpal 1150 ini, panjang 1 meter, lebar 1 meter dan tinggi 50 cm ini airnya dari kolam ikan. Gak kepikiran, tapi terus berkembang juga. Nah, ikannya ini berasal dari kolam terpal pembesaran yang ada di yang juga saya pelihara. Nah, kolamnya ini sudah saya bersihkan dan saya beli air ledeng yang ditampung di dalam bak penampungan, kemudian plus air kolamnya itu, jadi lebih banyak air kolam yang sebelumnya saya masukkan di dalam kolam akuaponik. Nah, ini kolam terpal ikan nila yang sebelumnya ini full tertutup, jadi dia tidak terkena sinar matahari. Nah, sekarang dipindahkan ke akuaponik. Akuaponik ini ada di dalam terkena sinar matahari melimpah gitu, walaupun tidak langsung, tetapi sangat terlihat kolamnya. Itu ada aerator sederhana berasal dari kolam terpal dengan saya cabangkan dua, jadi ada dua mata aerator pembuat buih di dalam kolam. Ini dibantu dengan mesin Amara, kodenya AA999. Harganya murah banget, 25 ribu.